Malaysia perlu meningkatkan peranannya untuk menjadi mediator atau orang tengah dalam menangani krisis yang berlaku di Selatan Thai. Justru Timbalan Rektor Universiti Fatoni Thailand, Dr. Ahmad Umar Japakia berharap kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak dapat membawa krisis tersebut kepada kerajaan Thailand. Ini pihak Malaysia perlu main peranan untuk menjadi mediator. Dan saya dapat maklum bahawasanya gerakan perjuangan kemerdekaan juga bersedia untuk menerima perundingan. Tetapi pihak kerajaan Malaysia yang menjadi orang tengah yang dapat memberi apa dia arahan ataupun bisikan kepada pihak kerajaan Thai. Beliau bercakap pada sidang media selepas membentangkan kertas kerja bertajuk Perjuangan Politik Minoriti Umat Islam di Thailand, Hak-hak dan Kewajipan Pemerintah pada Seminar Antarabangsa Wasatiyah 2017 di Putrajaya. Dalam kertas kerjanya, Dr. Ahmad Umar mengemukakan dua tuntutan kepada pemerintah Thailand. Pertama, memberi kawasan otonomi kepada minoriti Muslim di Selatan Thai, dan kedua, mengadakan sesi dialog dan meja bulat terhadap rundingan damai. Krisis di Selatan Thai seolah-olah tiada kesudahan, terutama membabitkan minoriti umat Islam. Justru, Malaysia sebagai negara jiran paling hampir mampu memainkan peranannya membantu menangani krisis tersebut. Seminar Wasatiyah yang berlangsung 3 hari itu menampilkan pembentang dari dalam dan luar negara.